Halo, kembali lagi bersama dengan saya. Kita ada satu tema yang menarik saat ini. Investasi mana yang paling aman? Saham, forex, atau kripto? Saksikan video ini sampai selesai. Bagaimana investasi saham di Indonesia? Yang pertama, adanya perlindungan dana investor yaitu pemisahan rekening FDI dan rekening sekuritas. Yang kedua, perlindungan saham dengan KSEI yaitu kepemilikan saham disimpan di kustodian bursa dan tidak disimpan di sekuritas. Ketiga, perlindungan atas fraud lainnya. Semua transaksi di bursa efek diawasi oleh OJK, BI, KSEI, dan KPI. Cukup aman untuk keuangan Anda. Sebaliknya untuk forex dan kripto, yang pertama tidak ada perlindungan dengan dana investor seperti RDI. Yang kedua tidak ada bank kustodian juga. Ketiga transaksi dikendalikan oleh luar negeri dan aset yang di luar negeri. Bapeti sebagai pengawas perdagangan kripto. Dan yang kelima, 90% trader forex akan gagal. Yang paling penting adalah untuk forex dan kripto tidak ada pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Sangat berbahaya untuk keuangan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.